lebih ke hold L mungkin bisa dibilang. Wow. Yo guys, welcome back to Brian FIFA. Brian is in the house. Yo guys, hari ini kita akan mengulas dan kita akan melihat gameplay review dari permainan seorang anak kecil berumur 14 tahun. Dia sekarang lagi viral banget guys. Gua tahu dia itu sebenarnya dari FIFA 20 ya. Dia udah pernah main dan dia juga top 100 terus kalau di Food Champs. Nah, sekarang dia itu unstoppable atau unbeaten guys. Dia belum pernah kalah. Jadi rekornya itu sekarang udah minggu ke-7 untuk Food Champs. Jadi udah 210 kalau nggak salah, 210 wins. Anders First Gang namanya guys. Oke, dia anak kecil umur 14 tahun. Kalau kira-kira kalau di Indonesia masih kelas 1 SMP guys. Tapi dia udah bisa ngebantai, bukan ngalahin lagi guys, tapi membantai seorang juara bertahan, juara dunia guys, yaitu Mo Auba, orang Jerman. Dia udah terkenal guys, Mo Auba ini pro player dari Jerman, pro player dunia juga. Dia benar-benar jago banget, tapi si Anders First Gang ini, anak kecil ini, yang bisa ngalahin dia atau ngebantai dia guys. Wow, seru banget, interesting banget guys. Oke, kita mau lihat gameplay reviewnya sekarang. Kayaknya di sini, ini mungkin kejuaraan atau turnamen di Eropa atau di Jerman atau di Denmark. Kita nggak tahu ya, mungkin Eropa guys. Oke, nah di sini kita mau lihat, kita mau mempelajari, sama-sama belajar guys tentang cara permainannya dia. Dia bisa ngalahin juara dunia guys. Oke, kita mau lihat ini squadnya si Mo Auba. Squadnya udah pasti squad dewa ya guys. Nah, Neymar, ada si Ronaldo, ada R9, ada si Cristiano Ronaldo, ada Hulit juga, ada Varane di sana. Ada si Mbappe. Oke, kita mau lihat sekarang gameplaynya guys. Dari pertandingan antara Anders First Gang melawan Mo Auba. Ini pasti menarik banget guys. Antara bocah masih kecil guys. Jadi dilema juga ya, kita mau ngomong gimana, ini game FIFA ini kan yang banyak mainnya itu pemain-pemainnya pasti antara umur 20 tahun ke atas, udah dewasa-dewasa semua, tapi yang bisa ngalahin game ini, EA Sports ini, yaitu anak bocah 14 tahun guys. Wow, ini menarik banget, kita bisa lihat di sini. Cara permainannya First Gang sudah terkenal banget, udah viral banget. Kalau dia cara mainnya itu cuman step over, lalu dia ball roll sedikit. Tapi itu efektif banget untuk si First Gang ini. Kalau kalian mau coba juga boleh, gue udah coba sendiri tapi kayaknya di cara gameplay gue nggak efektif guys. Oke, di sini dia pakai Son POTM, Player of the Month. Ada Ronaldo, ada CR7, ada Neymar di situ. Masih bisa diblok sama si Hulit. Oke, Neymar dari sisi Mo Auba. Umpan ke depan tapi masih bisa ditahan sama Desai. Menarik guys, dari segi squad, kalau gue lihat di sini, di si Anders First Gang ini nggak begitu OP atau nggak begitu meta ya, kayak si Mo Auba. Masih pakai Pogba. Oh, di situ penalti guys. Kyle Walker di situ melanggar Pogba. Kita lihat di sini. Oh, Son. Son ngambil eksekusi. Tenang banget. Umur 14 tahun bisa setenang itu lawan Mo Auba itu. Wow banget sih guys. Gue nggak tahu sih, nggak bisa. Udah nggak bisa ngomong apa-apa guys. Sekelas Mo Auba guys. Itu benar-benar kelas dunia banget. Tapi anak 14 tahun ini punya mental yang jauh di atas Mo Auba guys. Oke, di sini kita lihat. Cara permainannya si Mo Auba seperti biasa, dia tenang, dia main possession, nggak gerusak-gerusuk, nggak banyak skill move juga. Tapi kita lihat counter attack dari si First Gang ini cepet banget, lihat guys. Di sini ada Neymar. Neymar menuju ke depan, masih pakai step over. Step over lagi, coba shooting, tapi masih gagal di block sama Kyle Walker. Di situ ada R9 guys, R9 masih ke depan, counter attack juga guys. Tapi offside, sayang sekali. Masih ada Varane dari First Gang. First Gang masih bawa bola. Cara permainannya ini masih standar-standar ya guys.
masih passing-passing, masih build up serangan, belum ada situasi yang membahayakan antara Mauba atau si First King. Dari sisi sayap, lagi-lagi si Auba mengandalkan sisi sayap, guys. Tapi masih bisa di-press, lihat. Berani banget First Gang, Desailly-nya maju ke depan sampai ke sayap. Kalau kita lihat di sana, dia pakai Laurent Blanc. Masih ada Son di sana, Son di sayap, sisi sayap. Balik lagi ke Semedo, balik lagi ke Blanc. Oh, kalau gue perhatiin di sini, lihat step over, passing, shooting, guys. Masih ada Pope. Mauba pakai Pope, guys. Gue kalau perhatiin di sini, si First King, lihat, guys, step overnya masih bisa Kyle Walker, OP banget. Kalau gue lihat formasi si First King itu, dia mungkin pakai 4-4-2 ya. Soalnya dari kelihatan dia pakai 2 striker, Neymar sama CR7. Ada di sisi sayap itu si Son sama si Mbappe kalau nggak salah. Jadi 4-4-2 yang dipakai Anders First Gang. Kalau mau ubah kayaknya 4-2-3-1 mungkin juga bisa 4-4-2, guys. Oke, masih ada step overnya Neymar. Cari depan, lihat, guys. Terlalu deras ke depan. Berani sekali, guys. Si Mauba itu pakai Pope ya. Mungkin Pope emang pilihan goalkeeper yang sangat tepat. Karena mungkin OP ya. OP banget. Dia tinggi, kurus, terus gesit juga. Kita lihat di sini Neymar masih step over, step over. Lihat step overnya smooth banget, guys. Kalau gua step over sendiri, kayaknya nggak begitu sering. Kalau keseringan kayak jadi melambat gitu, guys. Tapi kalau si First Gang ini kayaknya smooth banget. Benar-benar bisa banget, guys. Dia emang kelebihannya di step overnya, guys. Masih mau oba, main pendek aja. Renato Sanchez di situ, balik lagi ke Rafael Varane. Varane ke Cuadrado. Cuadrado masih membawa bola. Lihat, guys. Kita lihat analog switch-nya si First Gang. Dia rajin banget untuk switch-switch tuh. Masih ada R9 keblok sama Desai. Ronaldo agile dribbling. Masih di situ, di shooting sama Ronaldo tapi nggak bisa, guys. Ketahan juga sama kipernya si First Gang. Balik lagi ke Laurent Blanc, maju ke depan. Son POTM masih maju. Dia lihat Neymar kosong tapi nggak dioper, guys. Dia malah step over Laurent Blanc. Blanc ke Pogba ke CR7, step over, shooting tiang, guys. Step overnya itu dia masih sempat, guys, di dalam kotak penalti. Kita mau lihat lagi di sini, Laurent Blanc masih bisa menahan tapi tahan lagi, kerebut lagi sama Mauba. Terlalu terburu-buru Mauba di situ. Neymar Sito tenang banget, 14 tahun, guys. Punya ketenangan yang benar-benar luar biasa sih kalau menurut gua. Gak kebayang sih 14 tahun pegang stick PS ya. Wow. Gile banget sih. Masih ketahan Desai. Passing lagi Ronaldo, CR7 ke depan, masih CR7. CR7 masih CR7. Ketahan, guys, sama Varane Mauba. Ada Hulit di sana. Yang menarik lagi, guys, si First Gang ini nggak ada icon yang benar-benar kayak si Hulit atau siapa dia ikonnya. Si Desai center back. Kalau si Mauba dia masih ngandalin lini tengahnya. Oh, sorry, kalau si First Gang juga dia pakai Laurent Blanc. Tapi yang di sisi Mauba ini kan si Hulit itu lebih mahal, guys, lebih OP juga. Pemain yang selalu dipakai sama pro-pro players itu Ruud Gullit. Oke, balik lagi babak 2, guys. Cara permainannya First Gang benar-benar efektif sih. Dia santai, dia nggak gerusak-gerusuk. Kalau mau oba masih kelihatan nih, dia antara nervous, tapi nervous sama anak kecil, guys. Oh my God! Kalian bisa lihat sendiri, 3-0, guys.
menit berapa ini baru 50 menit 50 3-0 lawan Moaba gitu. Wow, gokil banget emang anak kecil ini guys. Anak kecil bukan sembarang anak kecil guys, tapi benar-benar punya talenta. Emang dia dilahirkan untuk bermain FIFA memang. Seandainya dia udah 16 tahun, dia boleh kompetisi di live event EA Sports. Tenang banget, running fake shot, ball roll, langsung finishing 4-0, bayangin guys, lawan Mooba itu. Gila banget sih guys. Kalau di player kita di Indonesia, ada satu player di Indonesia itu si Kenny Prasetyo. Dulu dia pernah main, tahun lalu dia pernah main lawan si Mooba ya di live event. Kalah tipis banget, sayang banget Kenny itu hampir menang juga kalau nggak salah ya. Lawan Mooba di sini first game masih merebut bola, Varane ke Mbappe, Mbappe ke CR7, CR7 ke depan. Step overnya itu loh guys, kalian bisa perhatikan. Step overnya itu tiap dribbling tuh pasti ada step overnya. Cancel skill move. Masih Son. Sayang banget bukan tiang deket, dia ngambil tiang jauh tapi masih ketahan. Beruntung sekali Mooba langsung ke depan. Ter Stegen. Gila, Ter Stegennya bisa sliding jauh begitu. Berani banget dia majuin goalkeeper. Emang mentalnya bagus banget. Lihat, di sini ada Laurent Blanc, masih nyundul. Son, ke Neymar. Kembali lagi ke Pogba. Masih bisa ke depan. Mbappe, ada Mbappe di sana. Apakah dapat? Oh, sayang banget nggak dapat, guys. Bisa dilihat 4-4-2. Oh iya benar, 4-4-2, guys. Sesuai dengan yang gue udah prediksi tadi, 4-4-2 yang dipakai sama First King. Soalnya kelihatan dia punya striker itu ada di dua depan itu di kotak penalti terus, sama sayap-sayapnya itu selalu ada di sayap, jadi dia nggak ngumpul ke tengah, jadi formasinya udah kelihatan 4-4-2. Di sini kita mau lanjut lagi, ada pergantian dari Ferland Mendy. Diganti Lozano yang masuk guys dari sisi Mooba. Hakimi ganti Walker. Menarik, Hakimi guys jadi center back. Davis gantiin siapa itu? Lini tengah. Dia pakai fitur terbaru dari FIFA 21. Di situ masih CR7 ke Mbappe jadi sayap di sebelah kiri. Step over passing. Mau di chip shot tapi gagal guys, masih ditahan sama Pope. Sayang banget. Masih hulit ke sayap. Ada siapa di sana? Lozano, tapi nggak bisa. Passingnya keblok sama back-backnya First Gang. Lihat guys, counter attack dari First Gang. Step over cancel, langsung shooting guys. CR7 mengubah keunggulan dari First Gang jadi 5-0. Bayangin guys, bocah 14 tahun ngebantai juara dunia tahun 2020. Mooba guys, Mooba dibantai sama First Gang itu. Gila. Lagi-lagi gol guys. Gila. Udah speechless guys. Nggak bisa ngomong, speechless. Gimana coba bocah 14 tahun ngebantai Mooba 6-0. Masih menit 73 ini pasti bisa nambah lagi, gua nggak tahu. Kita saksikan sama-sama guys. Masih ada R9 dari Mooba. Sekarang udah mulai bingung Mooba. Udah terbantai 6-0 sama 14 tahun. Bocah 14 tahun guys. Tapi bisa ngebantai juara dunia. Kalian bisa lihat di sini CR7-nya masih ke depan. Tapi kerebut sama Cuadrado. Masih bisa ngepress lagi CR7-nya guys. Masih mencari kawan. Di sana ada Neymar. Neymar langsung diangkat. Sayang sekali. Kurang cepet guys Neymarnya. Masih lirik-lirik tadi, sayang banget. Salah pengertian. Cuadrado jadi center back. Lozano yang jadi RB guys. Menarik juga dari Mooba. Mbappe di sayap. Mungkin ganti formasi ya guys. Untuk si Mooba karena dia udah bingung 6-0. Menit 80.
Ini pasti udah bingung banget sih. Udah nggak tahu mau gimana caranya untuk melawan si Anders First Gang ini, bocah 14 tahun. Masih unyu-unyu guys, kalau kalian lihat fotonya juga. Di situ ada Mbappe, Mbappe masih ke sayap. Apa yang dilakukan Mbappe? Step over terus. Offside kah? Enggak guys, masih onside. Lanjutin lagi sama si Mbappe, Mbappe ke Neymar. Neymar, gocek-gocek. Step over tapi kerebut sama Varane, sayang banget. Maju ke depan langsung hulit. Menuju ke Neymar tapi masih ada Varane juga. Loren Blanc-nya si First Gang. Step over. Kosong di sana Mbappe, terlalu kosong. Terbuka 7-0 guys. Lalalala, sayang banget 7-0 guys, juara dunia. Wah gila sih ini. Ini anak sarapannya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa guys. Kita harus belajar, banyak belajar sama si First Gang ini. Cara ngepresnya kalian bisa lihat guys. Cara ngepresnya itu, dia fokus sama satu pemain. Jadi pemain yang terdekat dari musuh itu, dia benar-benar fokus, benar-benar ngepres. Tuh. Kalian bisa lihat di situ dia switching-switching analognya itu sering. Jadi bisa fokus ngepres ke pemain lawan yang lagi dribbling bola, guys. Oke? 7-0 tanpa balas. Lihat syutingnya cuma satu, mau oba cuma bisa syuting sekali, guys. Shooting sekali, ball possession juga kalah sama First Gang. Wow, gila sih emang. Wah, emang hebat banget sih kalau gue ngelihat cara permainannya si Anders First Gang ini. Emang kita patut acungin jempol kaki, jempol tangan, benar-benar angkat topi sama Anders First Gang. Dari cara gameplaynya kita banyak belajar guys, oke? Coba kita mau lihat lagi dari pas dia ngegolin tadi yang bagus itu. Pas ngegolin ke 5 kalau nggak salah ya. Kita mau lihat. Pas gol Cristiano Ronaldo nih. Nah kan dia counter tuh. Counter. Langsung dia. Dia tuh pasti, gue yakin dia pasti sering ngeliat radar. Dia lihat radar, dia lihat si Neymar. Itu ke depan. Jadi dia benar-benar langsung ke depan. Dari belakang kena counter kan. Maksudnya dia udah ngeblok counternya si, atau ngeblok serangannya si Moba. Langsung dia ke depan. Langsung wancu guys. Terus kalian bisa lihat mungkin ya. Dia pakai creative runs. Langsung si Mbappe-nya ke depan. Lalu dia cutback inside. Kalian bisa lihat sebentar di sini. Oke, langsung ke Neymar. Dia lihat radar. Passing. Ini creative runs. Langsung lari si Mbappe-nya. Dia cutback. Nah, abis cutback, set. Dia pasti suruh maju lagi si CR7-nya. Lalu dia segitiga. Segitiga, dia chip shot, tapi gagal. Nah, di sini masih ada. Oh, counter lagi. Kena serangan lagi. Tuh, lihat cara ngepresnya itu. Gue senang banget cara ngepresnya si First Gang itu. Nah, akhirnya kena di sini, guys. Neymar ke Ronaldo, Ronaldo langsung syuting. Wow. Terbaik memang anak kecil ini, memang nggak bisa dianggap anak kecil, guys. Alright, kita banyak belajar, kita juga udah review gameplaynya si Anders First Gang melawan Mooba yang kita udah ketahui di situ. Kita lihat skornya 7-0, guys. Terbantai tanpa balas. Mungkin shootnya juga hanya satu Mooba. Wow, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa belajar sendiri di situ. Oke, guys. Alright, guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video terupdate dari Brian FIFA, guys. Alright, I'll see you next video. God bless you all. Peace out.